balik lagi di acara yang sungguh luar biasa, yaitu Dapet Channel. Dapet banget. Bersama gua Peter. Dan gua Sherwin. Sherwin the cute giant. Giant yang Dapet Channel nih, sobat Dapet. Okay, welcome back sobat Dapet. Thank you yang sudah selalu nonton ya kan, konten-konten kita ya. Udah terima komen, kasih. Udah like, udah subscribe, apalagi. Terima kasih banyak. Okay. Hari ini kita juga kontennya luar biasa, keren ini. Iya. Ini kayaknya nyerempet-nyerempet makanan kali ya. Iya, lu tau gak ada kue? Ha-ha. Kue-kue yang itu loh, yang warnanya merah-merah itu. Ah, oke. Red plepet. Wah, red velvet. Oh, red velvet. Iya. Oh, salah ngomong gue. Oops, sorry. Katro, ya kan? Mungkin red gugup velvet. Kali. Iya, gugup sih. Gua gugup terus terang. Karena waktu gua coba cari-cari red velvet. Blebet. Ya kan? Itu ceweknya juga cakep-cakep itu. Iya, bikin gagal fokus ya. Gagal fokus banget. Iya kan? Nah, di sini Red Velvet baru saja mengeluarkan music video yang terbaru loh, Sherwin. Oh, judulnya apa tuh? Judulnya, nah itu gue lupa aja. Iya. Oh, gue tahu. Apa? Feel the rhythm. Ah, oke. Okay. Rasakan ritme. Judul lagu ya gampang ya. Udah gagal rasakan fokus. Rasakan ritme. Udah gagal fokus suruh ngerasain ritme. Iya. Susah. Sebenarnya kita kalau bikin lagu ya gampang ya. Bikinnya gampang. Maksudnya kasih aja judul hungry. Hungry. Iya. Lapar gitu kan. Full. Penuh. Kenyang. Atau seruin sange. Gitu. Waduh, iya bisa. Jadi judul lagu tuh. Iya. Oke, gimana kalau kita langsung mulai aja, Win? Boleh, gasken. By the way, lu udah pernah nonton Red Velvet gak sih? Red Velvet mungkin awal-awal kali ya, karena gue demen sama Irene. Oh, Irene. Iya. Itu lu demen ya? Bilang, kalau nggak salah, dia adalah wanita tercantik di Korea. Wanita tercantik di Korea? Iya. Serius? Seingat saya, Irene kan? Itu? Iya. Oh, oke. Okay. Jadi nggak sabar nih gue. Iya, coba ditonton. Langsungnya kita tonton ya. Yuk. Ya lucu, lukisan. Iya. Keren juga. Waduh. Ini kayak lagi berendam di mana ya? Ada yang ngintip ternyata. Iya, ini ada yang berendam terus ngintip gitu ya. Iya. Kayak gak nyambung banget. Tadi lukisan tiba-tiba jadi gelap gini kayak ya? Kayak di luar angkasa begini. Oh, karena lagunya awalnya orkestra. Iya, lo ini. Kasih juga ya Irene yang mana ya? Iya. Kayak lucu nih, tapi cakep semua, saya susah bedain ya Pak. Iya sih. Ini ya Irene, bukan? Harusnya Irene yang itu deh. Eh? Oh, yang pasti bukan yang burung gagak tadi kan? Iya. Ini Irene tuh. Wah ini. Mungkin yang para fansnya Red Velvet coba kasih tau, karena saya udah gagal fokus nih. Iya nih. Jadi susah bedain. Bagus semua ya? Kayaknya ini deh Pak yang pakai payung tadi deh. Lucu. Iya. Wah, lucu. Wah, itu. Dressnya kayak maid-maid zaman dulu ya. Iya. Karena tema-tema orkestra tadi kali ya. Iya. Dipadu-padanin dengan colorful yang begini tadi. Colorful modern begini. Iya. Nah, tadi. Lah, ada burung banyak, Pak. Nggak connect banget nih gua. Iya. Terus ada strawberry. Iya. Ini maunya apa sih, red plebet? Mungkin yang tahu bisa komen di bawah deh. Itu kok bisa ada burung, tiba-tiba ada strawberry. Iya. Ah ya, ini kayaknya Irene yang pink itu tadi. Loh, terus jadi princess? Iya. Oh. Ya, jadi zaman-zaman dulu lagi? Ini makin bikin gagal fokus ya ini. Iya. Ya. Tiba-tiba di taman. Iya. Terus strawberry gede? Iya, berenang di berenang. Tadi. Tapi rambutnya nggak basah. Tapi rambut nggak basah. Hanya Red Velvet yang bisa. Betul. Wah. Pandangannya makin gagal fokus deh. Gagal fokus banget. Mm-hmm. Oke,
dikasih stroberinya. Kenapa stroberi ya? Iya. Bootsnya bagus ya? Iya. Wah, saya aja nggak merhatiin bootsnya lu. Iya. Saking nggak fokusnya. Iya. Wah, ini. Cakepnya sih udah kayak tagline channel kita sih, Pak. Dapat, cakep banget. Iya. Gitu. Cakepnya sih dapet banget. Betul, itu maksud saya. Ini dari setiap scene-nya terus dibikin lukisan gitu ya. Iya. Ini kenapa, keren sih. Kenapa ada banyak yang burung-burung ini ya, maksudnya? Iya, kenapa apa? Mungkin Red Velvet demen burung kali ya. Mungkin. Wah. Feel my rhythm. Benar berarti ya. Ini kayak di negeri dongeng. Iya. Tuh burung lagi masuk. Iya. Habis burung masuk muncul dia gitu kan. Biasanya sih ada maksudnya ya. Oh, mungkin maksudnya burung-burung di luar sana disuruh masuk sama dia. Suruh masuk sama dia. Iya. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Nah, abis kita nonton ini, menurut lu gimana, Pak, videonya? Menurut gua ya, di sini gua cuma bisa bilang gua bingung. Bagus, bagus. Colorful semua dapat. Iya. Cuman gua bingung. Maknanya ini Red Velvet ya? Ini maunya apa? Makna dari video-videonya. Makna dari video ini ya. Iya. Karena sorry dulu nih, gua enggak bisa bahasa Korea, gua enggak ngerti. Betul. Lagunya judulnya Feel My Rhythm. Oke, okay, rasakan ritmenya dia. Terus apa? Ntar ada dia pakai baju gaya-gaya bangsawan. Terus tiba-tiba di luar angkasa. Terus tiba-tiba ada stroberi. Tiba-tiba berenang. Terus tiba-tiba berenang ngadepin stroberi yang segede gaban. Gaban aja kalah gede. Iya. Terus ada burung atau burung banyak banget. Ntar ada burung gagak. Ada burung yang ukurannya lebih gede dari dia. Ada besar, kecil burungnya. Burungnya banyak banget deh pokoknya deh. Ada gede, kecil. Apa mungkin gini ya? Karena dia bilangnya feel my rhythm. Jadi kita nggak disuruh fokus ke videonya. Fokus ke lagunya. Mungkin. Makanya mungkin dibilang absurd lah ya videonya. Yeah. Biar kita fokus aja ke ritmenya. Ke ritmenya dia. Lu jangan nonton musik videonya gitu. Dengerin aja lagunya. Bisa jadi. Bisa juga sih. Bisa juga, bisa juga. Jadi mungkin ketika kita memutar musik video Feel My Rhythm, kita tutup mata, kita dengerin aja lagunya. Iya. Karena kalau kita buka mata kita nonton musik video, yang ada kita bingung. Iya. Amin gitu ya, kita suruh ngebayangin. Ngebayangin, betul. Dari lagunya doang. Kita ngebayangin burung-burung itu ada kecil, gede gitu kan. Terus ada tadi yang terakhir tuh masuk gitu kan. Ke lubang hitam gitu, seret, tiba-tiba keluar si Red Velvet. Iya. Gitu, nah, itu mesti bayangin. Ya bisa juga, bisa. Bisa juga. Sih. Bener. Tapi ya lucu sih, bagus sih ya. Idenya ada aja ya. Memang mungkin di Korea itu udah mulai sekarang tuh idenya udah yang out of the box. Ya, yeah, out of the box lebih di luar apa di luar ekspektasi kita semua udah jauh ke depan. Yang kita enggak kepikiran sampai situ, mereka udah kepikiran. Udah kepikiran. Luar biasa. Keren. Mungkin besok-besok kita cobain nonton Red Velvet Rail Velvet lainnya ya. Iya, sambil makan kue Red Velvet kan. Sambil makan kue Red Velvet lebih seru. Seru banget. Yeah. Kalau dari Sarwin sendiri gimana? Mungkin dari gua itu ya sama. Gua rada bingung. Karena kok dari scene yang satu yang dia berlima tiba-tiba nanti ada di kapal yang warna hitam. Kan enggak nyambung, tiba-tiba nanti di taman metik stroberi. Terus tiba-tiba stroberi jadi gede. Terus mereka tetap berenang ada stroberinya. Berenang tapi rambutnya enggak basah. Iya, itu. Hebat sih itu. Bingung ya? Bingung. Makanya bikin gagal fokus. Bikin gagal fokus. Dan gue juga penasaran di situ matanya mereka pakai soft lensnya biru semua ya? Oh iya ya? Iya, yeah, mungkin ini kali ya untuk ceritanya mau jadi kayak bangsawan yang kayak gitu kan dulu kan konotasinya mata ya orang bule-bule bermata biru gitu. Bisa kan. Juga sih, merhatiin banget yang ini. Iya yeah, ya, yeah, kita memperhatikan detail. Kalau gue sih udah terlalu gagal fokus gara-gara Irene. Ya, gue penasaran sih masih ya. Gue tadi nggak ketebak tuh Irene yang mana, karena semuanya cantik semua ya. Bikin susah ngebedain. Iya. Saking cakep semuanya ya. Iya benar. Coba dong kasih tahu dong komentar sobat dapet yang mana sih Irene kalau di musik video ini. Benar. Yang lagi berenang menghadap stroberi segede gaban-gaban aja kalah gede, atau yang lagi
naik kapal? Naik kapal atau apa mungkin? Bisa komen di bawah ya. Iya, komen di bawah, jangan lupa. Betul. Iya, kan? Mungkin ada lagi, Win? Mungkin segitu dulu kali ya. Segitu dulu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat Dapet sudah nonton konten kita. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Di share dan ditonton iklannya sampai habis. Dan dibunyikan loncengnya jangan lupa. Supaya kalian bisa tahu nih kalau benar kita pasang video konten-konten baru kita. Iya. Mungkin nonton sampai habis karena apa? Kita mau beli kue Red Velvet. Iya, kita mau beli kue Red Velvet sambil nonton Red Velvet yang lain-lainnya. Yang judulnya Pill by Rhythm. Heeh. Oke, kalau gitu, thank you Sobat Dapet sekali lagi, Dapet Channel. Dapet banget.